guys. Nah, ini dia suasananya pameran kebun perkalaan. Tuh, ramai banget ya. Tapi kita nggak lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Kita pakai masker, hand sanitizer, cuci tangan dan sebagainya lah ya. Nah, sebelumnya nih Intan mau jelaskan. Semua benda yang dipamerkan di sini itu punya nilai sejarah yang sangat penting. Nah, Intan mau ajak teman-teman nih buat tanya-tanya ke salah satu penjaga standnya. Apa sih benda yang punya sejarah gitu ya? Yuk kita lihat yuk. Halo Pak, ya, sore. Ini Pak, benda apa yang punya nilai sejarah yang penting banget gitu Pak? Yang penting banget. Jadi untuk pameran kali ini yang saya tampilkan itu berbagai macam era. Sebenarnya itu mulai dari era 80-an, era zaman Belanda sampai barang kalian 1600-an. Jadi semua urun lah. Semua ini ya. Yeah. Kalau barang peninggalan yang punya cerita yang menarik. Cerita lama yang menarik mungkin kalau dari segi pandangan itu seperti toilet. Ini ya meja rias ya. Meja rias itu kan bekas milik orang kaya seperti meja-meja marmer kayak gini atau benda-benda pusaka. Tergantung kesenangan orang kan lain-lain. Dan semuanya ini yang saya pamerkan malam siang hari ini juga saya jual belikan. Jadi kalau ada yang cocok, yang minat. Gitu. Untuk harganya nih Pak, kisaran harga yang paling murah sampai mahal? Harga bervariasi. Ada yang apa tuh yang paling murah? Apa yang paling mahal? Apa? Ada yang ratusan ribu sampai ratusan juta ada Pak? Ya puluhan juta lah. Puluhan juta lah ya. Oke. Okay. Kalau meja riasnya Pak, sampai berapa ya Pak? Saya jual 10 juta. 10 juta. 10 cuman juta. Kayak gitu padahal ya Pak ya? Kayak gitu. Tapi pertama historisnya, yang kedua pembuatannya sangat detail dan marmornya lebar dan besar itu mempengaruhi nilai jual. Oke, makasih ya Pak. Ini kita mau lihat-lihat. Jadi nih, selain kita memamerkan benda-benda keperbakalaan, kita juga mengadakan kompetisi lomba vlog dan karya tulis ilmiah. Tujuannya tuh untuk agar kita lebih mengenal dan lebih cinta budaya Banyuwangi gitu guys. Nah jadi buat yang udah ikutan, tunggu dulu pengumumannya, nanti tanggal 5 akan diumumkan juara-juaranya ini siapa. Jadi lebih baik kalian berdoa dulu aja deh ya di rumah. Dan jangan lupa tanggal 5 untuk penutupan pameran ini akan ada pagelaran wayang kulit. Yang suka wayang kulit nih, datang aja ke sini, ajak deh semua keluarganya, pacarnya, serah deh. Kita nonton rame-rame di sini gitu ya. Dan jangan lupa tetap pakai masker ya untuk menerapkan protokol kesehatan gitulah ya guys ya intinya. Jangan lupa ya. Dadah.